Selamat pagi pemirsa dan pendengar RR ini dimanapun saja Anda berada. Hari ini di spesial Guru Keliling hari Rabu, kita akan sama-sama untuk belajar di RRI program Guru Keliling. Dan hari ini kita akan ke lokasi, alamatnya itu di Jalan Haji Rais Ar-Rahman, Gang Maria 1. Yuk ikutin kita terus. Baiklah para pemirsa dan pendengar RRI ini dimanapun Anda berada. Nah saat ini Cindy bersama tim RRI akan menuju ke lokasi salah satu siswa yang akan kita kunjungi untuk belajar di RRI hari ini. Para pendengar dan pemirsa RRI Net. Nah saat ini Cindy dan tim sudah sampai ke lokasi rumah salah satu siswa. Nah namanya itu adalah Firan Syahdeo. Nah yuk nanti kita langsung aja belajar. Nah baik para pendengar dan pemirsa RRI Net. Nah saat ini Cindy sudah bersama dengan salah satu siswa yang akan kita belajar bareng hari ini. Dan di sini juga sudah ada ibu guru kita sahabat ya, ada Ibu Asmi SPD yang merupakan salah satu guru dari SLB C Dharma Asi Pontianak. Nah saat ini Cindy sudah bersama dengan salah satu murid kita, yaitu ada Firan Syahdeo Wandira. Halo Deo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ibu gimana juga nih Bu kabarnya di pagi hari ini? Oke, dan di pagi hari ini kita akan belajar tentang apa nih Bu kira-kira? Temanya hewan peliharaan, tema ikan. Oke, nah baik para pemirsa dan pendengar, jangan kemana-mana, simak terus di Belajar di RRI edisi program Guru Keliling. Deo tahu nggak ikan hias? Ikan seperti ikan cupang, ikan apa lagi? Ikan koi, ikan lohan, ya. Nah dia itu terbagi menjadi dua, ada ikan air tawar, ada ikan air payau, ya Deo ya. Apakah di rumah Deo ada memiliki ikan hias? Ada nggak? Ada. Ikan apa namanya Deo? Tadi yang ibu jelaskan tadi ikan apa? Ikan cupang, ikan apa lagi? Ini ada warna-warna hitam ya, agak hitam hitaman. Terus ini warna apa Dio? Merah. Oh merah, ya. Ini warna apa Dio? Dio punya ikan tak di rumahnya ada kan? Nah, ini ikannya, contohnya ini kalau yang menemanimu belajar, sambutlah hari indahmu. Ntar bacanya ikan. Ikan hidup di mana? Hidup di mana ikannya? Air. Di air. Coba tulis air. Cacing. Nah cacing itu makanan ikan. Makanan ikan ya. Huruf A, K. Nah pinter. Kalau kami hidupnya di darat, kalau ikan hidupnya di air. Setiap waktu di radio kami selalu temanimu. Kami selalu temanimu. Baik di air tawar maupun di air laut. Kapal setiap hari ya. Ikannya ikan tongkol. Nah, ikan nila. Ikan air. Ya. Ini akuariumnya besar, kecil ya. Nah, di dalam akuarium ini banyak hiasannya. Siluk, namanya ikan siluk ya. Nah, ikan siluk ini dipelihara di akuarium yang besar. Tongkol ini ada ikan
ikan lohan. Nah, ini warna emas nih ikan lohannya ya. Nah, mungkin sini mau tanya juga Bu nih untuk mungkin Ibu ada kesan nggak, kesan dan pesan untuk edisi program Guru Keliling hari ini, ada nggak nih Bu kira-kira? Pokoknya saya sangat bahagia dan senang sekali. Kesannya dilanjutkan lagi program RR ini ke depannya. Bisa aja. Nah, kalau untuk Deo sendiri nih gimana nih, seneng nggak didatangi sama Ibu Asni sama tim juga nih, seneng nggak ketemu sama Ibu? Seneng ya, udah lama gak ketemu sama Ibu Asni ya. Nah, baiklah para pendengar dan pemirsa RR ini ya, dimanapun saja Anda berada, tidak terasa ya udah hampir 1 jam kita menemani Anda tentunya di belajar di RRI edisi Guru Keliling. Dan tentunya juga sini mau mengucapkan terima kasih nih buat Ibu Asni ya, sama-sama, yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi di program hari ini. Dan Deo juga ya, makasih Deo. Oke deh, semangat terus belajarnya ya. Nanti insya Allah semoga kita bisa kembali bersekolah kembali ya, biar ketemu sama guru-gurunya lagi. Oke deh, kalau gitu ya para pendengar, dan jangan lupa untuk saksikan terus edisi Guru Keliling di setiap hari Rabu, dan jangan lupa juga untuk dengerin RRI Pro 2 Pontianak.